Ini akhir pekan, saudara. Sudah ada tujuan kemana? Nggak jauh-jauh dari Jakarta, ada kafe dengan pemandangan perbukitan yang menawarkan sensasi nongkrong ditemani satwa. Nah, sudah ada Putu Bagus di sana. Putu, selamat siang. Bagaimana rasanya ngopi bareng domba di sana? Ya Reno dan juga saudara ini tentunya sangat seru dan juga menarik di belakang saya udah ada domba-domba yang berkumpul di Wuli Cafe Sentul Bogor Jawa Barat. Ini saya mau melakukan aktivitas yang cukup menarik. Uh, ini saya bersama dengan kipernya Mas Angga. Mas saya mau kasih makan nih. Coba kita lihat ya. Waduh lahap banget nih. Coba sekali lagi deh. Waduh, wah lahap banget. Kita coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan kipernya kiper hewan domba ini, Mas Angga. Mas Angga, ini kok bisa ya ramah sama pengunjung dan perawatannya seperti apa sih? Bisa jelaskan sedikit. Kalo buat pengunjung, ini kan dombanya udah terbiasa sama orang-orang e, yang baru. Jadi emang dia diterbiasakan dari pertamanya. Kalau buat perawatannya, perawatannya kita dimandiinnya tiga hari sekali. Untuk vitaminnya sebulan sekali dan setiap makan dikasih konsentrat ya makannya. Jadi konsentrat itu pakan jadi udah ada vitamin apapun di situ udah ada yang diperlukan untuk domba-domba ini. Oke Mas Angga, terima kasih ya Mas Angga. Wah ini tentunya sangat menarik ya, Reno dan juga saudara. Ini bisa orang dewasa selain bisa nongkrong di sini, juga bisa orang tua membawa anak-anaknya untuk melakukan wisata, edukasi, tidak hanya mereka makan makanan yang enak, mereka juga bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan di sini. Tidak hanya domba, juga ada beberapa hewan lainnya, seperti kuda, ada pula hewan seperti kalkun, bebek, kelinci, dan masih banyak lagi. Sementara itu di kafe di Sentul Bogor, Jawa Barat ini selain disuguhkan dengan hewan-hewan yang sangat unik, kita juga bisa menikmati makanan yang cukup menarik ya. Ini ada beberapa menu makanan yang enak-enak sambil saya bisa dimakan ditemani dengan view pemandangan yang sangat indah. Dan ini tentunya juga bisa menjadi referensi wisata bagi para saudara di rumah di libur akhir pekan Biar bisa menikmati makanan yang enak, juga ditemani, makan siang bersama dengan domba-domba di belakang saya ini ramah banget Dan wah, ini pokoknya sangat menarik banget Ini tentunya menjadi hal yang cukup menarik dan tentunya kita harapkan biar, biar masyarakat bisa menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan Kami kembalikan ke Anda, Reno, sekian Baik, jadi yang jomblo nggak perlu takut karena di sana kalau nggak ada pasangan ada domba yang menemani. Terima kasih Putu untuk informasinya.